I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I... Do you wanna know? Halo Mam, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia ya. Dan yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Nah, gimana nih teman-teman semuanya dengan puasanya? Masih lancar ya? Semoga semua diberikan kelancaran dan kemudahan sampai hari kemenangan nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, ini bungaku tuh berbunga cantik banget ya teman-teman. Dan ini aku taruh di ruang tamu aku. Jadi aku nih habis bersih-bersih ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Dan aku nggak videoin ya, jadi aku perlihatkan hasilnya aja. Nah, ini udah rapi semuanya. Nah, lanjut aku tuh mau unboxing dulu. Jadi aku tuh habis belanja. Ini tuh alat kompres gitu ya teman-teman, alat kompres tapi unik banget. Pokoknya kalian harus lihat nih. Kalian udah pernah lihat belum sih alat yang kayak gini? Nah, ini kan aku habis beres-beres gitu ya. Jadi aku tuh sering begel-begel kayak gitu. Jadi kalau dikompres tuh kan enak. Nah, ini tuh sebenarnya alat kompres otomatis gitulah pokoknya. Jadi kita nggak ribet gitu. Nah, seperti ini alatnya tuh lucu banget, unik ya teman-teman. Aku tuh baru lihat. Nah, ini buat teman-teman yang sering ngerasa kecapean, begel-begel gitu, atau buat mbah-mbah yang udah capek-capek kayak gitu, ini cocok banget ya teman-teman. Pokoknya yang suka capek-capek. Nah, ini cuman ditekan aja, kita tekan 1 2 3. Oke, nah kita lihat apa yang terjadi nih teman-teman. Wow, unik banget ya. Jadi dia itu langsung langsung kayak gini warnanya berubah, dan dia itu berubah jadi hangat nih teman-teman. Lama-lama akan menjadi panas. Masya Allah, aku baru lihat nih alat yang kayak gini ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung untuk mengompres bagian mana yang kalian yang sakit gitu ya, misalnya di bagian tangan. Nah, kalian tinggal letakin aja di bagian yang pegel-pegel kayak gitu. Nah, ini tuh bisa tahan panas antara 30 sampai 60 menit gitu ya. Kalau udah seperti ini artinya udah panas. Ini dipegangnya juga panas dan lumayan tahan lama ya teman-teman. Nah, ini derajatnya tuh 50 derajat, lumayan panas. Nah, setelah kita pakai gitu kan padat kayak gini, untuk mencairkannya kembali, untuk menyimpannya. Nah, ini kan habis dipakai dia bentuknya padat kayak gini kan. Kita cair kembali, ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Cara manasinya tuh gampang ya, cuman kita rebus aja di air yang mendidih kayak gini, nanti dia akan menjadi bening kembali. Nah, kalau udah bening langsung aja diangkat dan didinginkan sampai bening kayak gini ya teman-teman. Udah langsung disimpan aja, nanti pada saat mau pakai tinggal ditekan aja nih bagian yang ini ya, yang ada tandanya kayak gini, tinggal ditekan aja. Nah, ini ditekan aja, nanti dia akan jadi panas. Nah, setelah habis mendidih tadi direbus, ini bisa langsung dipakai kan, ini masih panas ya teman-teman. Sayang kan kalau dibiarin gitu aja. Nah, ini aku tuh suka banget ini ya, alatnya unik banget. Nah, buat teman-teman yang mau samaan, kalian tinggal cek aja linknya di description box. Dan ini sangat praktis sekali ya, dan harganya juga cukup murah banget. Nah, lanjut ini aku mau memasak ya untuk menu buka puasa hari ini. Jadi di sini aku tadi tuh habis belanja. Ini aku mau ulek-ulek dulu untuk bumbu. Aku mau menggoreng jamur crispy. Ini cuma aku pakein bawang putih dan garam nih teman-teman. Nah, ini langsung aja sih aku mau mencuci untuk jamurnya, dan ini aku mau potong-potong dulu ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu besar. Nah, ini langsung aja dipotong-potong. Nah, untuk yang gedenya nih aku potong jadi 3, dan untuk yang kecil aku potong jadi 2. Nah, ini langsung dicuci bersih, pokoknya sampai bersih banget nih teman-teman ya. Nah, setelah bersih, nah udah dicuci, nanti langsung aja dikasih bumbunya ya. Kita marinasi dengan bumbu. Ini udah dicuci. Nah, ini bumbunya tuh ya tadi ya, bawang putih dan garam. Nah, kalau kalian tuh males ngulek-ulek, kalian juga bisa pakai
kayak masako kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh lebih suka bumbu kayak gini ya, aku lebih suka yang aku bikin sendiri. Nah, ini aku mau ambil untuk tepungnya. Jadi di sini tuh aku memakai tepung cakra ya teman-teman. Jadi tepung cakranya tadi juga aku kasih bumbunya aku cuma punya kaldu jamur nih, juga tinggal dikit banget kaldu jamurnya, ini aku pakai dikit aja ya teman-teman. Nah, ini untuk cairan apa ya basahnya itu aku kasih bawang putih dan garam sama ya, ini untuk pencelupnya nanti. Dan ini jamurnya tuh udah dimarinasi dengan bumbu yang tadi. Nah, dibiarkan dulu biar meresap. Nah, sambil menunggu jamurnya tuh bumbunya meresap, di sini aku mau membuat ini ya teman-teman, apa ya, ini namanya tuh tepung hongkwe kayak gitu. Nah, ini aku mau membuatnya ya. Jadi ini caranya mudah banget, ini makanan jadul waktu aku kecil gitu ya Jen. Dan ini udah lama banget aku nggak membuatnya, dan sekarang karena bulan puasa aku kangen banget dengan makanan ini ya, aku pengen membuatnya. Caranya mudah banget, ini aku tuangkan aja satu bungkus tepung hongkwe, dan ini tuh yang rasa coklat ya, dan ini aku tambahin tepung coklat ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin aja dengan air, dicairkan gitu. Kemudian aku tambahin dengan susu kental manis satu bungkus. Kemudian aku kasih garam sedikit ya. Nah, ini aku kasih garam, lalu dipanaskan, diaduk-aduk gitu kayak kita bikin agar-agar kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah mengental dan udah mendidih, lalu kita taruh aja di tempat atau cetakan yang udah kita siapkan ya teman-teman. Nah, ini aku taruh di sini aja. Dan ini coklatnya tadi tuh dicampurin gitu, diaduk-aduk. Jadi nanti tuh dia ada dua warna gitu ya, berlapis antara coklat banget dan agak coklat gitu ya. Nah, sekarang ini mau aku biarkan dulu biar dingin. Sekarang aku mau lanjut untuk menggoreng jamur tiram ya teman-teman. Ini jamur crispy induk, enak banget. Teman-teman ada yang suka? Kalau kalian suka, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini setelah bumbunya dimarinasi tadi, langsung aja dimasukkan ke dalam tepung. Tepungnya bisa tepung segitiga biru atau cakra ya, tapi lebih bagusnya sih cakra ya teman-teman. Ini aku karena cakranya tinggal sedikit, jadi aku campur dengan segitiga aja. Nah, jadi ini aku mau tukar wadahnya karena di situ nggak muat ya, jadi nggak bisa buat celupan kayak gitu. Jadi ini aku mau pindahkan ke tempat yang warna ungu biar bisa terendam kayak gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, sambil menikmati videonya, buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Nah, ini setelah dicelupkan ke dalam pencelup tadi, lalu digulingkan lagi ke dalam tepung karena tadi tepung cakranya habis, jadi aku tambahin tepung segitiga ya teman-teman. Jadi dipisah-pisahkan kayak gini. Udah, kalau udah berbentuk keriting, udah bagus bentuknya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini tuh udah kayak udah keriting kayak gini ya. Nah, ini udah keriting. Lanjut kita langsung menggorengnya dalam minyak panas. Langsung aja kita tuangkan minyak gorengnya ya teman-teman. Nah, jadi ini aku tuh tadi baru mulai beres-beres, baru mulai memasak itu setelah sholat asar ya teman-teman. Ya pokoknya setiap harinya tuh nggak tentu, kita sesuaikan aja dengan kondisi kita ya teman-teman. Karena tadi tuh aku ngeloni anak-anak kayak gitu, jadi aku suruh bubuk siang karena anak-anak tuh kalau nggak disuruh bubuk, nggak ditemani, mereka nggak bubuk. Akhirnya aku ikut ketiduran dan bangun-bangun tuh udah asar ya. Jadi setelah sholat asar aku langsung cus beberes rumah dulu, baru lanjut ngedapur ya teman-teman untuk memasak, nyiapkan menu buka. Nah, tapi terkadang juga aku sampai hari ini tuh ya nggak tentu gitu ya. Jadi kadang-kadang sehabis duhur tuh aku udah beraktivitas, kadang-kadang juga
sehabis asar, tergantung apa yang mau kita masak ya teman-teman. Nah ini kebetulan aku masak jamur crispy. Sebenarnya tadi kan ini mau pengen banget jamur crispy mau beli, tapi akhirnya daripada ribet kita cari, akhirnya goreng sendiri itu kan lebih enak, lebih nikmat, lebih higienis gitu ya teman-teman. Akhirnya aku belanja dan menemukan jamur tiram. Nah ini hasilnya setelah digoreng, pokoknya crispy banget. Buat teman-teman yang mau nyobain silahkan ya, dijamin pasti berhasil, pasti crispy ya teman-teman, gak akan melempem gitu. Yang penting kalian gunakan aja tepung cakranya, atau bisa juga sih tepung segitiga ya. Nah ini aku selain bikin jamur crispy, aku juga masak bening. Ini tuh cuma bening bayam sama jagung manis ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini udah waktunya buka. Nah sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dukung channel aku dengan cara klik subscribe, like, comment, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Terima kasih. Assalamualaikum.